Oke gamers, balik lagi ke channel Gacha. Sekarang kita main game. Sebenarnya ini game Korea ya, cuma ada bahasa Indonesianya dan otomatis kepilih bahasa Indonesia sesuai daerah install kita. Dan ini dia gamenya Soul Eater ya, game action. Kita langsung masukin nama kita seperti biasa, Gacha, GACHA, Gaming Channel, dan oke. Oke, bisa dilihat menunya udah bahasa Indonesia ya. Oke, tadi ada pemberitahuan tampilan match berubah tiap 5 level. Oke, ini juga dari Indonesia, pemahat topeng ternama, Kron, membuat topeng. Oke. Dia berkelana mengelilingi dunia itu seraya menanamkan wajah di Inua di dalam benaknya. Setelah kembali, Kron memahat topeng yang berwajah mirip Inua. Keahlian tangannya mulai menurun, tapi semangat memahatnya tidak surut. Topeng itu merupakan penambang dunia yang sangat diakagumi. Akhirnya kerja kerasnya pun terakhir. Mendadak muncul demon muncul, menyerangnya, menghancurkan tubuh Kron menjadi serpihan. Topeng pun menghilang dan pindah tangan ke makhluk kegelapan ya. Oke, berarti topeng-topengnya dicuri dan makhluk kegelapan mendapat identitas baru dari topeng Kron. Mulai datang menyerang, desa-desa hancur, serangan demon. Dan sedikit yang selamat. Tak hanya itu, desa-desa penuh anak-anak yang terakhir cacat tanpa muka itu ya. Oke, anak-anak terakhir tanpa wajah dan akhirnya tewas mengenaskan. Pramal tertarik cahaya takdir muncul sebuah desa kecil di hutan terpencil. Oke, dia bangunin si siapa ini? Oke, Faceless Child ya, dikasih topeng. Oke, dia dapat topeng dari mana ya? Nggak tahu ini. Dan 20 tahun kemudian, anak yang tadi sudah mati ya, tanpa muka itu kembali ke desa. Dia mengincar tanat. Mulai dibunuh ya. Oke, desanya dibakar. Oke, di sini ada 3 karakter, Lambas, Spidera, Reaper ya. Masing-masing yang ini jaraknya jarak jauh ya. Attack speed-nya tinggi. Kekuatannya hard ya. Yang ini menyerang sabit. Jaraknya jauh. Defense-nya sedang ya. Kita kesulitannya isi. Kita coba pakai yang ini aja kayak lebih keren ya. Si Pedra. Oke. Okay. Ini si Tanap, dia kairin enggak, dia hilang. Disuruh singkirin para demon dulu ya. Suruh ikutin dia, ini si Tanap tadi yang kasih topeng ke anak-anak yang tanpa muka itu ya. Oke, okay, kita next aja. Oke, tombol attack-nya ini ada di tengah sama ada ke arah atas sama ke bawah ya. Oke, kita coba naikin ke atas. Oke, bisa bawa ke atas musuhnya. Dicungkil ke atas ya. Bisa di udara ditembak-tembak, kalau ke bawah tuh dilempar ke bawah. Oke, keren. Game action cuma sayangnya nggak full 3D ini ya, 2D ya. Oke, kita langsung ini buat dots ya. Oke, ternyata kalau jarak jauh tuh dia nembak ya. Enak bener karakter. Bisa jarak jauh, bisa jarak dekat ya. Oke, mantep. Ini skill. Oke, skill kita mundur ke belakang. Ini sign of death. Oke,
kita langsung aja ini Grey Wolf musuh kita, bosnya kayak bos semua. Oke, sakit ya. Kita tembak aja, itu resist gak bisa dibawa ke atas ya. Wih, gak kena dong. Oke, udah menang. Kita keluar. Equipnya ada 7 itu ya. Bintangnya berubah warna juga ya. Kita auto equip aja. Oke. Kita balik ke sini ya. Ini kita mulai aja pakai 4 energi. Ini bisa auto play ya, tapi kayak nggak seru auto play, gua mainin manual aja biar bisa combo-comboan ya, bawa ke atas kita hajar. Saya lempar ke atas. Ini keren ya. Kita kumpulin, kita bawa ke atas. Mantap. Hajar di bawah, tendang. Ini masih ada, kita tembak-tembak aja dan mati. Lanjut. Ini dia, kita tembak lagi, nggak kena. Bawa ke atas, sampai bawah kita banting, bawa ke atas lagi, tembak di atas, oke. Ini juga, kita lempar ke atas, tendang ke temennya, kita tembak aja di sini, tembaknya nggak area ya. Kita bawa ke atas lagi, kita hajar di atas, combo sana sini dan di bawah pun itu tusuk ya. Keren, game-nya keren, buat have fun nih. Lampiasan amarah ini. Wih, kita tembak tapi nggak terlalu sakit loh tembakannya. Dia mengaung dan gua kena stun dong. Jurusku meleset, kenanya ke anak buahnya. Ini musuhnya kan gak bisa dilempar ke atas ya, gak bisa dikombo di atas. Oke, kita bawa aja ke atas, gak bisa ya. Gua mukul angin, waduh salah arah dong elektrik shocknya. Oke, kita hajar. Kena stun lagi gua. Kita dodge dulu, kita pakai elektrik. Kenanya di sini dong. Bos ini kayak semua bos gak bisa dilempar ke atas ya. Oke, hajar lagi. Oke, udah menang. Stage selesai. Kembali ke quest. Oke, kita lanjut lagi questnya. Mes, sekarang bisa diapain topengnya? Oke, dia pakai topeng dia dan berubah dong itu. Oke, ini harga-harganya kalau mau top up, silakan. Klaim dia nggak urut ya, kalau klaim paling atas ya. Ini kita harus nyari-nyari di sampai bawah. Dapat 4 soul stone. Kita lihat di toko. Ini dia equipnya bisa dibeli.
Kita lihat ada apa di deck kita. Nggak ada yang baru ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini dia set 1-3. Sudah berubah tampilannya, bisa dilihat. Sudah milih harimau, bukan harimau, serigala ya. Oke, kita tusuk-tusuk di bawah, kita hajar di bawah. Oke, kita tembak angin, lempar ke atas, tendang. Oke, mantap, hajar lagi, set. Tusuk-tusuk di bawah kan. Oke, mantap ya. Perfect. Oke, 4 combo. Lempar di bawah, tusuk-tusuk. Dan hajar lagi ke atas. Lempar di atas, tusuk lagi di bawah. Terus lempar ke atas. Hajar di atas, 65 combo. Amazing. Oke, hajar di atas, kita combo dan lempar lagi ke atas, tusuk di bawah, hajar lagi ke atas. Oke, seru gamenya, seru. Ini dia musuh kita, bossnya Red Wolf. Kita tembak, beli-beli dong, bisa. Ini dia skill kita. Kita gak bisa dilempar ke atas, gak seru. Oke, kita hajar lagi. Anak buahnya doang yang kena. Dan ini dia. Yang menang. Dapat celana bintang 2 itu ya. Oke, kita bisa klaim hadiahnya. Oke, sudah dipakai equip yang baru dapat tadi dan nggak ada lagi yang lainnya. Ini shocknya ya, bisa dilihat harga-harganya. Oke, kita langsung aja ke berikutnya ya. Oke, kita combo-combo, nggak kena dong. Oke, langsung aja hajar. Tembak lagi, critical, dan mati ya. Oke, amazing. Kita lanjut lagi. Oke, kita hajar combo ke atas. Kita hajar di atas sampai bawah. Oke, belum nyentuh lantai, udah mati. Dan kita bawa ke atas. Tembak di atas. Hajar di bawah. Tusuk-tusuk. Lempar lagi ke atas. Tusuk-tusuk di bawah. Dan oke, 118 combo. Mantap, perfect. Berarti kayaknya kalau dari 100 kombonya perfect ya. Ini dia musuh kita, Phantom bossnya. Kita tembak dan pakai skill kita. Dia diam di tempat. Oke, resist, gak bisa dia apa-apain ya. Gak bisa dilempar ke atas, gak bisa di... kemanain. Cuma kita bisa tusuk-tusuk di bawah. Oke, gampang. Tusuk lagi, tusuk lagi, tusuk lagi. Dia jatuh.
Oke, mudah yang ini bosnya. Apa karena gua diketahui sama skillnya, sama combo-kombonya ya. Udah terbiasa dengan gerakannya ya. Oke, kita klaim. Ini dia. Ini paket mei, tiket summon armor. Oke, kita pakai aja. Ini buat ancient equipment ya. Oke guys, kita dulu gue main game ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan bye-bye.